أحدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من الشر ما صنعت. أقولك بنعمتك علي وأبو بذنبك، ذنوب إلى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد، محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سيدنا جماعة yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى، para penuntut Raf Academy, para squad Munajat Umat, Muslimin, Muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berada di malam 2 Ramadan. Syukur pada Allah SWT. Saya mulakan tadi dengan selawat syifa. Sebab apa? Kita mohon pada Allah Taala sepanjang Ramadan ni Allah berikan kita kesihatan. Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan rohani dan jasmani kita. Tibil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Bulan Ramadan, bulan yang mana cahaya, bulan padanya itu barakah. Jadi kita nak ambil kesempatan ni, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Kita masuk dalam madrasah Ramadan ni, kita jadi penuntut di dalam madrasah Ramadan. Kita nak dapat dua-dua sekali. Yang ini pertama, itulah rohani. Yang kedua, jasmani. Dan Alhamdulillah, kalau ikut jam ni, pukul 12. Saya tadi nak mula awal tapi tak boleh juga. Sebab timing dia biasa lepas tarawih tu, ada murid semua duk bincang dengan jemaah, JK semua. Jadi dia drag juga kan. Jadi memang kena start time macam ni lah. Apapun, apa yang boleh saya katakan, insyaAllah selagi Allah bagi kederat ni, kita akan mula juga. Sebab dalam misi kita nak ihya malam Ramadan. Ihya malam Ramadan. Sayang kita dah sebelum Ramadan, kita boleh setiap malam konsisten mulazamah dengan biqiraati surat al-Fatihah. Jadi macam mana pun kita nak ambil peluang ni, malam ni kita nak bubuh juga. Nak bubuh juga. Memang kau ikut kan, kalau di Haramain tu, ni kira sesi kedua solat. Sesi pertama 10, sesi kedua 10, 3, 13, pukul 12 start lah. Tapi untuk tahun ni, mereka buat 10, 3 sahaja. Mana tak ada dua sesi lah. Wallahualam kenapa, mungkin, wallahualam, mungkin daripada muzakarah mereka lah. Apa pun boleh, 8, 10, 20 boleh ada, nakal ada, semua ada, orang kata apa, ada nas ni lah. Tapi kalau nak bagi tahunya, kalau tahun lepas, ni sesi kedua lah. Kita ingat tak ramai kan? Allah, penuh juga je masa sekilas. Pukul 12. Macam sama je, macam pukul 8. Kalau nak pergi sesi kedua kan? Nak pergi sesi pertama, nanti pergi sesi kedua. Sama je, ramai macam itu juga. Sebab apa? Sebab malam, malam ni bicara dia lain. Malam ni, perbincangan dia lain ni masa sekilas. Dia ada, orang kata apa, rasa yang tersendiri, feelnya malam kan. Sebab tu dinamakan juga malam. Kalau dulu kalau apa-apa isyarat yakni pada syariat, contoh malam nisfu Syaban, malam Lailatul Qadar. Jadi malam ni, malam-malam ni je ada satu pendekatan, dah satu pendekatan yang perlu kita raikan. Kat titi meriah tu lah. Ada pula benda lah tergantung-gantung tu kan. Meriah kita malam ni kat titi. FB dia tak ada, dia punya perkakas tu. Ini titi ada perkakas dah. Orang nak tengok perkakas-perkakas macam hari raya kan. Pada Ramadan. Tapi bagus lah. Dia menaikkan suasana kan. Tak apa, tak apa. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita teruskan dengan misi kita. InsyaAllah kita nak isi malam ni dan malam-malam seterusnya dengan munajat, doa. Doa ni jemaah sekalian mesti menjadi sebati. Ya, mesti sebati dalam diri kita. Doa ni menjadi senjata. Jadi Ramadan ni bulan terbaik untuk kita berdoa. Kerana padanya itu barakah. Kita nak doa syarat ataupun doa itu mustajab pula apabila tempat yang diberkati. Contohnya Makkah Al-Mukarramah. Bulan yang diberkati, Ramadan Al-Mubarak. Dan kita pun beramal dengannya dalam Ramadan. Jadi kita ambil peluang jemaah sekalian untuk kita memanjatkan hajat kita. Fikuli hajat. Memang kita ni makam berhajat. Tidak boleh tidak. Mesti kita kena berpaut
berharap kepada Allah Rabbul Jalil. InsyaAllah, mari kita mulakan dengan kita baca suratul Fatihah. Bagi yang baru, kita akan baca 7 qiraat 14 riwayat. Padanya ada doa khusus tawassul yang diijazahkan oleh Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari. Jadi perubahan-perubahan pada kalimah-kalimah tertentu yang akan dibacakan 9 kali dengan 7 qiraat, perubahan pada wajah, tidak berubah pada maksud tapi hanya pada wajah. Ya, pada wajah. Insya-Allah pada wajah bacaan. Tapi boleh ikutlah ya, aminkan. Dan pada akhir pada bacaan nanti, iaitu selepas kita bacaan 9 kali bacaan Al-Fatihah, kemudian kita akan sambung dengan akhir 2 suratul Baqarah 285 286. Kemudian kita akan tutup dengan doa. Doa insya-Allah. Doa tawassul bi qiraati suratul Fatihah, dan doa yang kita bacakan Allahumma bil haqqil Fatihah nas'aluka an bi sirri insya-Allah fi kulli hajat, fi kulli hajat. Mintalah apa-apa pun, ud'uni astajib lakum. Mintalah yang baik-baik pada maslahah dunia dan akhirat kita insya-Allah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا بس مجمع يعد في الملم يا الله قبلك أصل حاجة كم يا الله dunia dan akhirat. Pemudahkan segala urusan kami di dunia akhirat. Ya Rab. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rab ya Arhamar Rahim ya Rahim. Susan ya Allah. Ma Islam yusru dunia ya Allah. Susan ya Allah. Ma Islam di Malaysia ya Allah. Ya Allah bila balak baca nama ala petaka. Banjir besar kemarau berpanjangan ya Rab. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم لا منكم تقبل يا كريم. InsyaAllah mas sekalian kita teruskan dengan dikirat di suratul kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. Ada yang ambil mudah dengan doa ni. Mungkin dia anggap mudah kot. Bila dia dengar kemudian dia left, dia keluar, rugi. Saya jaga tu terang, mana yang dah dengar, masuk dah dengar Fatihah, doa, saya bagi tahu. Kita bukan nak kempen apa, sebab kita nak ramai yang mendapat kebaikan. Dia sebenarnya amalan macam seorang-seorang boleh. Kan? Contoh Al-Fatihah yang saya baca tadi tu, sebenarnya seorang je. Buluk seorang lah. Tapi konsep amalan tak macam tu. Amalan ni kita kena kembangkan, kita kena raikan. Dia bukan macam dunia. Dunia ni bulut seorang. Dia jadi tamak. Orang dunia ni kalau dapat nak dia, dia nak dia je. Tak nak kongsi. Tapi akhirat tak macam itu, mas sekalian. Kita nak kongsikan sebab orang ni jenis bahajat. Bila dia dengar, kemudian Fatihah baca. Dia setengah orang dia anggap benda tamik mudah. Dia tak tahu. Kalau lah dia tahu, dunia ni takkan dapat tanpa dengan pemberian Allah dan permintaan. Dia takkan main-main ni. Dia cakap tu terang. Rugi. Dan nak pula malam-malam Ramadan kan. Pintu langit, pintu syurga dah terbuka. Pintu langit terbuka belum? Itu ayat dia. Pintu syurga terbuka. Dia nak tembus ke langit, nak sampai ke syurga macam tu kan. Jadi surah apa yang membuka pintu langit? Suratul Fatihah dan Suratul Baqarah 285-286. Jadi dah pintu langit terbuka. Pakat-pakat sambutlah doa kan. Allah Akbar. Tapi kadang bila dah baca dengan gap-gap dia menganggap doa tu biasalah. Dia tak tahu dengan hidupnya susah payah dia nak kena struggle kan. Setengah orang ni mas kelan ni saya nak cerita sikit sebelum kita sambung Al-Kahfi. Dia macam ni mas kelan. Kadang kita ni sanggup nak rasa susah tu. Dia sanggup.
Bagi dia susah tu, oh, baru padu, baru, oh, tak apa, ini struggle. Walhal, susah tu boleh dihilangkan. Susah tidak merasa susah. Dan kita pun, kita ni di bawah jajahan takluk Allah SWT. Rabbus samawati wal ard. Jadi bila kita tahu yang akan menjadikan susah dan senang tu Allah, kenapa kita tak nak meminta bersungguh-sungguh dengan Allah kan? Sebab kita lihat kita yang berusaha untuk hilangkan susah, lalu dia pun terpaksalah dari susah, kau nak berat badan, oh, jadi letih. Cuma sekalian, saya ni nak kongsi lah kan, nak kongsi kan. Biar kita ni, biar orang kata apa, jangan disusahkan dunia lah. Ha, tu jangan jadi kita ni alat yang akhirnya diperalatkan dunia, akhirnya kita letih, kita penat. Ha, tapi orang tak nampak, orang sanggup nak dipenatkan oleh dunia ni. Diorang sanggup. Tapi macam sebagai contohlah, nak diri lama solat tarawih, ingat senang ni mak sekalian. Apa ramai, kalau di Mekah Madinah tu okey lah. Mekah Madinah tu suasana tempat tu memang dah Allah dah muliakan, sebab tu datang tenaga tu. Tapi kalau kat sini, kat tempat kita ni mak sekalian, kat rumah sendiri, ingat senang ni mak sekalian. Kat majlis-majlis tadi kan, ada majlis buat 8, dia buat 20. Dia bukan kira tua muda, bukan kira penat letih. Kadang-kadang muda pun separuh hilang, yang tinggal semua tua-tua. Ingat beribadat ni ikut usia ke je mas kan? Eh? Ingat muda tu jenis steady ke? Belum tentu. Ingat tua tu letih. Ha, sebab tu, kalau muda, bila muda jadi dia malas sebab dia telah diperalatkan oleh dunia. Ha, kalau tua dia ala kulihal lah, tapi tua-tua pula jadi cegah. Ha, tapi biasanya jaranglah juga jumpa nak nisbah tua. Patutnya lagi ramai lah orang tua kan, sebab dari muda tu mestilah bertukar tua kan, pun tak ramai juga. Ada ketika muda dia penat, akhirnya tua dia dah tak ada tenaga, letih. Biasa yang tua ni boleh stay ni sampai ke tua dia boleh steady, dia dari muda dia dah training, dia training, dia kata nak meminta pada Allah, ingat senang nak minta pada Allah ni, sampai tahap kita akan letih. Ha, dia akan letih, lagi-lagi pula hujan demi hujan, hujan demi hujan datang, letih kita, letih dia rasa. Nak doa pun lah malas. Rasa malas. Malas. Come on lah jemaah sekalian. Saya cakap tuan-tuan, kita nak menghadap Allah. Kita boleh nak menghadap Allah, nak minta. Kita tahu hidup kita ni susah. Ngaku je lah kan. Ingat senang. Semua orang ngaku. Kalau betul lah senang, dia tak adalah kuhara. Tak adalah kan keribut. Tak cukup masa lah apa. Semua tak cukup. Susah lah tu. Ngaku je lah. Kan. Janganlah walaupun kita ada harta banyak apa ke. Susah juga. Eh, saya tak ada, dah senang dah. Ha, senang, nanti tunggu memikirkan hal orang pun susah. Mungkin hal anak-anak pun susah. Jadi, apa cara lagi kita buat? Kita kena alihkan susah kita tu sebelum disusahkan oleh dunia. Susahkan untuk ibadah. Ha. Susahkan untuk ibadah. Bersusah-susah terutama untuk doa. Bila mari tang doa, jangan malas. Ini kena bila doa malas. Doa ramai doa malas. Angkat tangan pun malas. Ya Allah, malas. Bukannya susah, tapi malas. Bukannya ada batu pun kat tangan tu kadang-kadang kan. Bukannya ada apa, tapi sebab apa hati dia macam. Tapi cuba kalau suruh usaha, cerai cari ni, konon-konon boleh dapatkan hasil. Tapi dalam meminta, malas. Malas. Main-main. Ha. Ha. Nampak tak? Cakap. Iya. Ada mana doa tu. Patutnya kalau pergi kepada hasil kan. Syarat doa ni, Allah mesti bermula yakin. Di sini saya buka. Tadi orang minta ilham, Allah bagi gini. Sebenarnya bukan doa kita tu. Biasa kita kena doa. Kita seakan macam bila doa tu rasa macam, oh kita doa ni baru jadi. Tak. Sebenarnya doa ni wasilah untuk perkara yang Allah dah takdirkan jadi. Sekiranya doa kita itu termasuk dalam takdir yang Allah jadikan, maka jadilah. Okey, point dekat sini, kita doa, kadang-kadang dia letak kat diri tu. Jadi ke tak? Eh? Dah, doa tu letak dekat Allah, yakinlah jadi. Makna kata, once Allah bagi kita doa, kita yakinlah jadi. Sepatutnya, sebab yang bagi jadi bukan doa. Yang bagi jadi bukan kita. Yang bagi jadi Allah. Jadi, ketika Allah bagi kita boleh berdoa, makna kata Allah nak bagi jadi. Dan kita kena yakin bahawa doa tu jadi.
Sebab apa? Bukan kita bagi jadi, bukan sebab doa kita jadi, tapi sebab Allah jadikan. Lalu Allah gerakkan kita untuk berdoa. Sebenarnya doa tu, consider. Sebab tu wali-wali Allah ni, nak cerita orang yang pasal Ambiya, tak pernah, kalau buat doa ni, tak pernah ragu sikit pun. Dengan nisbah kepada ketika berdoa, mereka bersungguh. Tanda orang yang yakin doa tu Allah kabulkan, tanda dia doa, tanda dia nampak doa itu adalah wasilah daripada Allah, dia takkan main-main maksudnya. Tapi kalau dia tak pada usaha dia, pada diri dia, dia malas lah, malas, malas, malas. Dia ingat dia punya usaha pun jadi juga. Ha, lepas tu doa boleh tentu, boleh tentu doa, kita kena usaha juga. Ha, nampak? Maksudnya ketika doa dia main-main lah. Tapi ketika doa tu dia nampak bahawa ini Allah gerakkan aku doa. Bahawa ketika aku doa, ha, Allah pasti bagi jadi. Kenapa pasti bagi jadi? Sebab yang bagi jadi Allah. Itu maksud pasti jadi. Pasti jadi tu sebab mana mungkin kita doa, kita pula bagi jadi. Mana mungkin lah, sebab kita ni barang mati, barang tak ada, barang tiada daya, tak ada kuasa, mana boleh. Ha. Tapi bila kita berdoa, kita faham dengan ilmu, kita sedar bahawa kita ni hamba, kita meminta bahawasanya, bahawasanya bahawa doa itulah wasilah daripada Allah. Itu nama syariat. Doa tu syariat. Bila kita faham syariat dan makrifat itu tidak terpisah, maka ketika bersyariat, kita yakin. Sebab tu kita doa dengan yakin. Bukan yakin dengan doa. Beramal dengan yakin. Bukan yakin dengan amal. Kita doa tu dengan yakin bahawa sebenarnya yang menjadikan, yang menghasilkan Allah. Maka kenalah bersyariat. Syariat itu menyatakan makrifat. Sepatutnya. Patut solatlah dengan yakin. Doalah dengan yakin. Bukan solat ke malas. Tak jadi ke tidak. Entah. Sebab tu dalam bulan Ramadan, iman dan wahtisaban. Yakinlah. Bahawasanya syariat-syariat yang Allah telah syariatkan itu sebenarnya sampai kepada Allah. Bukan kitanya sampai. Tapi Allah sampaikan melalui syariat itu. Sama dengan doa. Bukan doa kita yang jadi. Dah. Doa itu sampai kepada Allah kerana Allah telah syariatkan. Udu'uni astajib lakum. Ha, itulah syariat dia. Jadi once bila boleh berdoa tu, patutnya dia sedang big event. Nak-nak pula pada nyala Fatihah. Mentang-mentang lah boleh baca selalu. Ha, tu kadang-kadang bila barang mahal, boleh dibagi biasa, orang kadang tak appreciate. Macam contoh solat. Solat mahal. Tapi sebab biasa kan. Jadi biasa lah. Doa. Alah tak apalah. Bila-bila boleh doa. Bila-bila boleh doa. Ingat yang bagi jadi kamu bila-bila. Sebab itu. Tengok. Nabi SAW. Banyak doa. Sebab apa? Makrifat. Nabi kenal Allah. Bukannya doa bila susah. Tak. Doa. Yang mana doa ni adalah penghubung dia dengan Allah. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Khair. Mereka masih tak apa, insyaAllah penjelasan Ustaz buat mereka jelas. Ha, insyaAllah, sebab tu kita perjelaskan. Ha, sebab tu saya mulakan tadi, kalau buat akhirat ni, kita tak boleh sorang-sorang. Kita nak ramai-ramai. Kalau buat dunia ni, jijik tamak dia sorang-sorang. Tapi sebab kita tahu kan, Allah bagi ilmu atas itu, maka kita nak kongsikan. Sama-sama kita ambil peluang. Barang akhirat, dia tak boleh barang sorang-sorang. Barang akhirat, dia kena ramai-ramai. Jamaah. Ha, sebab tu yang hatinya kepada akhirat ni, dia akan berjemaah, dia panggil isar, dia akan dahulukan orang lain, dia akan suka buat baik dengan orang, dia tak apa penting diri. Itu akhirat. Kalau dunia dah, dunia aku. Biar orang yang tak dapat tak apa. Biar orang lain tak dapat. Lantak diam-diam. Dah, akhirat tak macam itu. Akhirat berjemaah. Sebab apa? Akhirat ni luas. Dunia tu sempit. Akhirat, syurga, Allah luasnya, ya Allah. Kita berusaha dengan Allah. Allah Maha Kaya. Kan?
Macam kita ajak orang kenduri lah makan. Tuan rumah tak ajak, ajak, ajak makan, ajak makan. Kita pun toke, tuan rumah toke. Toke ni memang depa masak banyak. Kita ni ngajak je. Malah kena marah pula. Asal datang seorang? Bawa ramai-ramai. Tuan rumah je ni kaki masak. Toke restoran. Kan? Eh, kenapa datang seorang? Bawa ramai-ramai. Macam itulah. Maka akhirat ni memang kena ramai-ramai. Dia tak ada seorang-seorang. Sebab tu Nabi suka umatnya ramai. Dia bukan seorang-seorang. Jadi, sebab tu dia tak ada seorang-seorang. Seorang-seorang dia tak jadi apa. Nak baju seorang, dia je ada. Nak makan seorang, lobster, seorang-seorang, dia je ada. Tak boleh. Dia tak ada eksklusif. Barang akhirat, dia tak eksklusif. Barang eksklusif. Tengok, hebat tak? Akhirat tu mahal sangat sampai tak terbeli oleh dunia. Tapi boleh ramai-ramai. Barang dunia, paling kalau lagi eksklusif dia seorang ke. Lain sekali duduk seorang. Nak sangat eksklusif sangat duduk seorang. Tempat tu dia je boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Duduk seorang dalam tu. Kan? Lepas tu termenung seorang. Barang, tengok kat syurga pun. Nabi Adam AS dah duduk dalam syurga seorang. Pun, ayat-ayat saya guna ayat. Pun termenung nak ada pasangan. Ini kan kat dunia. Mana mahu ya seorang-seorang. Ya, nak sangat kat dunia, pergi seorang-seorang. Nak tamak sangat, seorang-seorang. Macam tu kan. Bismillah. Alhamdulillah. Berakhirat mesti akan berjemaah. Sebab tu, orang yang orientasi akhirat ni, dia memang akan berjemaah. Terutama dengan ahli keluarga dia. Kan? Berjemaah. Dia takkan seorang-seorang lah. Dia akan berjemaah. Sebagaimana Nabi kata, al-mu'minu kalbunya. Mu'min ni ibarat binaan. Binaan. Kita ni bersaudara. Binaan. InsyaAllah. Baik. Mari kita tutup mas kalian. Dengan suratul kahfi. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi azam kita. Dan satu lagi. Ya. Ramadan ni mas kalian. Dia punya kesan ke depan. Di Ramadan tahun lepas, kesannya tahun ni. Dia kesan itu daripada kehidupan. Tengok performance kita. Apa yang kita fokus. Ramadan tahun lepas. Ramadan tahun lepas. Kesannya pada Ramadan tahun ni. Tengok tahun ni. Dia punya performance dia arah mana. Dia makin berharap dengan Allah. Makin orang kata apa. Bergantung dengan Allah. Dia makin rasa kebergantungannya tinggi. Kesan daripada Ramadan tahun lepas. Kalau Ramadan tahun ni dia sibuk lagi kan. Lepas tu dia, yalah memikirkan. Dia dunia satu hal. Ni nak berharap dengan Allah untuk datangkan dunia tu. Rasa guru kena lagi. Nampak diri lagi. Jadi banyak perkara lah kena buat lagi tu. Wallahualam. Majlis sekalian kita tutup dengan suratul kahfi 1 hingga 10 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah jemaah yang memuliakan Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ni termasuk dalam golongan yang menghidupkan malam Ramadhan, man qamal lail. Siapa yang membangunkan, mendirikan Ramadhan imanan wahtisaban, dengan keyakinan, keimanan kepada Allah dan mengharapkan ganjaran, InsyaAllah Allah ampunkan dosanya. Wallahu'alam. Tak apa, Puti Rahman Suhalmuk boleh baca sendiri. Yang untuk jemaah ni, setiap jemaah saya buat kiraat Al-Fatihah. Boleh ikut setiap malam. Baca sendiri. Nyaman Al-Hadid pun kita baca. Dia surah yang Nabi baca sebelum tidur ni banyak. Antara surah Dukhan, surah Al-Musabbihat, surah Al-Mulk. Boleh baca lah. InsyaAllah sila teruskan dengan amalan masing-masing. Sila tambah-tambahlah bekalan masing-masing kan. InsyaAllah semua kita ni nak jadi sebagai baik pembangkit, pembangkit penggalak. InsyaAllah. Mudah-mudahan jemaah sekalian Allah terima amalan kita panjang bulan Ramadan ni yang ke depan. InsyaAllah ni dua Ramadan. Perjalanan celik nanti dah tengah Ramadan. Masa berlalu begitu cepat sekarang ni. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk kita mengisi masa dengan amalan-amalan yang membawa kepada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mas kita itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, ada kasar kata atau kurang bicara dan payan-payan. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa esok malam masih dalam waktu begini. Kalau boleh awal saya awal insya-Allah, dan besok di Masjid Sayyidina Hamzah ada Kula Duha. Siapa yang ada kesempatan mari datang Kula Duha pukul 9.30 pagi hingga pukul 11 pagi. 9.30, 10.30, pukul 11. Ibu datanglah. Kita buat munajat umat lagi sekali. Dan insyaAllah nanti kita buat live untuk pengajian sejarah dan kupasan perkataan akidah di sana insyaAllah. Dia nak ulang kaji sebab sana masih baru lagi, masih baru mula. Jadi nak ulang kaji boleh datang insyaAllah. Wallahu alam tu saja. Aku lu qali hadza wa safullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu 'alam bis sawab. Takbir. Allahu akbar.